Gua hari ini jadi tukang parkir. Hampir gua nangkep penjahat tadi. Ngapain, Wen? Hei, kan gua ngikutin dia aja. Justru dia ngikutin kita, lu mana ngikutin dia. Lu jadi apa tadi? Jadi tukang parkir. Wah. Wow. Gua hampir dapat penjahat tadi. Ada berapa target? Ada dua. Kenapa hampir? Harusnya dapet dong. Yang pertama, gue udah ikutin orang ini lama. Oke. Okay. Ini penjahat ibaratnya penjahat kelas kakap. Begitu dia keluar ke parkiran motor, momen dong. Tangkep. Iya, harusnya. Momen bener. Dia ngeliat gue pakai rompi parkir, dia ngebentak gue. Berapa, Bang? Gue ngerasa gue detektif dibentak. Gak terima dong. Gak terima. Gue teriakin balik. 2.000. Keren. Dia lewat depan gua, dia kasih 100.000. Bang, gak ada duit kecil, nih bawa aja. Gua ngerasa terenyuh dong, Wen. Gua cuma minta 2.000 dikasih 100.000. Akhirnya dari situ gua percaya, ini sebenarnya bukan orang jahat. Sampai di kantor ini aja masih gak aman loh. Orang ngejar-ngejar. Ntar balik ke cerita. Kan lumayan 2.000, Wen. Astagfirullahaladzim. Lu mikirin 2.000, penjahat kabur. Intel tuh nyamar-nyamar, gue bingung. Ya memang tugasnya Intel gitu deh. Iya, paling gak kan kita bisa komunikasi sama orang, bisa gak tahu gitu apa kerjaan. Iya. Dia ngasih kerajaan di tempat yang dulang, karaoke itu. Karaoke udah enggak lah. Pintring ya, Nek. Semenjak ketangkap Satpol PP, Eke langsung berubah jadi polelang. Giling. Sekarang berubah jadi dosen ya, Wak. Sekarang Aki tuh jadi dosen. Dosen bahasa gaul, Nek. Hei, emberan. Bo, sapose, Bo. Bahasa Intel. Pernah nyamar kerja di salon, dikit-dikit pengukur. Namanya Intel mau ganti-ganti kerjaan. Desa Tintus. Jadi semua orangnya bisa bahasa gol, bistik. Iya, bistik. Pinta. Bismil, Wak. Bistik, yey. Iya, dikit-dikit. Oh, sedingklak ya, Nek. Oh, sedingklak. Sedingklak. Emberan. Indang temikar Aki Cook dulang ya, Nek. Dulang. Ember. Bentar, lu dari Salon Julia Cawang ya? Temen lama Eke. Oh. Temen lama kita. Iya, makanya ini tembikar Eke. Tembikar tuh teman. Teman Eke. Eke bawa kesini buat ngajarin Intel sama polisi. Dia tuh mau ngajarin kalian-kalian ini buat bisa bahasa gaul. Supaya gak ketahuan sama penjahat. Benar. Ini kan bahasa kode. Jadi biar Tinta Adinda yang tawaran. Nah, Tinta Adinda tawaran. Lu yang ngutin. Iya, lu yang ngutin. Contohnya kayak gimana? Coba ajarin. Coba aja mau tawaran apa sih? Misalnya kita lagi ngomong nih, kijang 1. Satu, kijang dua. Oh, jadi gini. Target sudah menuju ke posisi. Oke. Jadi pamannya kalau ada orang kan, pamannya ada targetnya tuh. Kijang satu. Adinda Organdanya, Nek. Yuk, mari kita tengkong. Gitu. Pelan-pelan, Wak. Ya udah pelan-pelan ya. Kijang satu. Di sindang Adinda Organdanya. Yuk, Nek, kita tengkong. Iya. Kijang satu. Di sindang Tinta Organda. Di sindang Adinda Organda. Adinda Organda. Ya. Yuk kita tengkong. Misalnya ngasih kode. Yuk cepat kita sergap, dia udah keluar gitu. Yuk kita tengki, Desa sudah kelewi. Kelewi, Wak. Itu kan bahasa udah bener-bener ya. Kenapa dibikin sulit? Enggak, jadi itu sebenarnya bahasa kode. Kode. Lah kalau nyanyi bahasa gaul bisa? Bisa dibikin sebuah gimana lagu ya? Jadi bahasa gaulnya. Oh, bistik. Coba piano di A. Oke, okay, A. A kencur ya. Kencur. Diizinkan Eke. Terakhir carelessnya. Semalam pir anjas bersama ye. Wow. Mengenang asrama KitKat. Dan Eke pun berharap. Semoga KitKat tak berpisah. Dan ye maafkan kesalahan yang pernah Eke buat.
nih. Sabar, siap. Adin Aposis. Pencengin mo. Rempong-rempong tadi. Elman. Halo, Aposek kabaret bayi. Ini temaram Eke. Ya Ken, emberan. Zaman kapan pak? Lambreti ya, Nek? Lambreta. Iya, Lambreta. Maaf, Komandan. Ya. Rapet banget. Dia gak sadar. Ini ada permintaan dari sekretaris saya. Bisa gak Iye nyanyiin lagu Mungkinkah? Bisa. Dengan kayak, kayak tadi. Boleh, boleh. Dalam bahasa gaul ya. Boleh, coba ya. Musri. Ini di C ya, di C kebok. Mungkinkah, mungkraka. Kita harus selalu bersamdeng. Walau terbentang. Kalau terbentang jarak antara KitKat. Terus kau gak saya. Yei ek sayu. Lalu ku jaga karsa. Yeah. Intinya sebenarnya lagu itu menceritakan tentang dagang sayur di Jagakarsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa kumpul-kumpul udah ada apa? Baris. Maaf pak. Ya. Udah ada izinnya belum nih? Oh Satgas. Kukunya lihat. Bagus. Kalau gini Eke gini. Kok keriting sih nih? Saya ada apa dipanggil ke sini? Ya kok Tahala dipanggil ke sini ya? Ya ini pakar bahasa begini ya. Ih sedikit-sedikit wah. Itu juga rapet. Kenapa refleksnya rapet sih? Gini aja kenapa harus begini sih? Kenapa jadi rapet semua? Ya ini sebenarnya gak ada kesalahan. Cuma waktu itu kita gerbek di karaoke paling ujung dia. Dia udah belajar bahasa gaul dari SMP. Ya akhirnya mah tinta printer. Bukan tinta printer. Tinta printer. Akika tinta printer dong. Gak nyambung, bukan. Tinta printer. Tinta tuh tidak. Tidak. Bukan lu nyambungin ke printer. Oh maksud dia tinta printer tidak pinter. Oh tidak pinter. Wah anak lama ya Wak. Aduh ya Allah. Jadi ini sebenarnya sahabat ya ini ya? Mau menyenguk ya? Iya. Aku sekarang udah ketemu bagaimana perasaannya? Ya udah seneng ya udah. Dia sehat kok di sini. Iya. Gak sakit kan lo? Enggak mah. Normal. Cuma itu aja. Tadinya mau saya bebasin dia gak mau betah katanya. Kenapa? Oh semua. Ya. Ya. Bagus aja. Semua diatur dengan baik. Oh gitu. Ini kan kan Eko udah ketumbaran sama Ye. Ketumbaran. Ketemu. Ketumbaran sama Ye ya kan? Udah reunian. Terus sama Desa juga nih ponakan keponari Akikuk. Oh, ponakan. Kalau ponari Akikuk, batunya mana ya? Nyaudin, Akika kan si Buya nih ya. Eka mawar bela Gio lagi bahasa gaul. Karena Eka lagi ngambil sekolah S7 bahasa gaul. Wow. S7, S3 mah udah ngelewat. Awas pilek loh. Ya sutra ya Nek ya, Akika pergi dulu ya Nek. Hetong-hetong ya. Ini si DJ ya. Makasih Nek. Tadi nenek saya? Bukan. Panggilan nenek gitu, Shay. Itu teman saya itu tadi. Sebentar. Kenapa sih? Kayak ada yang salah gak sih ya? Kenapa? Kok lo bisa keluar? Loh. Ya dipanggil. Kok ye kelewi? Masih ke bawah ya, Wak. Masih ke bawah ya, Wak. Kan gue bilang apa? Nular tuh. Kenapa bisa keluar? Akika Lupita. Wah, pada nular semua nih. Tar. Langsung Pak, Pak. Mohon maaf banget. Mohon maaf ya. Kalau bentuk lu begini, rambut lu begini, kayak gak cocok gitu.